Hai sahabat zodiak ID, jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang peruntungan zodiak tanggal 15 April tahun 2022. Cancer perlu bersosialisasi, Libra menghabiskan banyak uang. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian, Anda bisa klik, gabung, atau join di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. Peruntungan zodiak tanggal 15 April tahun 2022, Cancer perlu bersosialisasi, Libra menghabiskan banyak uang. Libra cenderung menghabiskan banyak uang untuk hal-hal seperti perabotan, pakaian, dan kosmetik. Namun, Libra akan dapat menghentikan pengeluaran Libra hanya karena pemborosan. Libra juga cenderung memberikan hadiah mahal kepada seseorang yang Libra cintai dan ini pasti akan dihargai. Namun, Libra perlu mengungkapkan perasaan Anda sehingga gerakan Anda menjadi lebih bermakna. Lalu, bagaimana dengan zodiak lainnya? Berikut ramalan zodiak besok, Jumat tanggal 15 April tahun 2022, yang dirangkum dari laman Mas Agung Zodiak ID. Namun, ramalan zodiak bukanlah kepastian. Anda boleh percaya, boleh tidak. 1. Aries. Anda penuh dengan imajinasi hari ini. Anda mungkin mendapatkan kesempatan di tempat kerja untuk mengunjungi tempat-tempat. Anda akan mengungkapkan diri romantis Anda hari ini. Ini adalah hari untuk membiarkan diri Anda bebas untuk sementara waktu. Anda juga perlu menunjukkan diri praktis Anda di tempat kerja. Anda juga menunjukkan suasana hati yang baik kepada rekan-rekan Anda. Periksa kotak suratmu. Sebuah surat penting mungkin menunggu Anda. 2. Taurus. Anda memiliki semangat dan energi yang tinggi, menelepon teman Anda dan mengadakan pesta. Berjemur dalam kemuliaan Anda mungkin ceroboh terhadap bahaya yang menunggu Anda dalam waktu dekat. Jangan panik, itu tidak menunjukkan bahaya dari seseorang. Kesehatan Anda mungkin terpengaruh karena konsumsi makanan berlebih yang tidak dapat dicerna oleh perut Anda. Jadi rencanakan latihan rutin dan pertahankan semangat Anda untuk jangka waktu yang lebih lama. 3. Gemini. Anda akan menangani sejumlah komitmen yang beragam dari semua lini hari ini. Bersiaplah untuk memenuhi kewajiban sosial, keuangan, dan pribadi Anda. Keluarga, teman, dan kolega Anda kemungkinan besar akan berpaling kepada Anda dan Anda lebih dari mampu menangani tekanan ini. Anda akan membantu sejumlah orang hari ini dengan kata-kata dan tindakan. 4. Cancer. Cancer perlu bersosialisasi lebih dari sebelumnya hari ini. Anda ingin melakukan transisi dalam gaya hidup dan karir Anda dengan melakukan pekerjaan yang membutuhkan komunikasi dengan orang lain. Cobalah untuk mencapai apa yang Anda ingin lakukan. Anda dapat mempertahankan fokus yang tajam pada apapun yang ingin Anda lakukan, pastikan Anda tidak berlebihan. 5. Leo. Berbagai peristiwa telah menyelaraskan diri sedemikian rupa sehingga kepercayaan diri Anda telah terpukul. Akan sulit untuk menyelesaikan tugas apapun dengan bahagia dan puas hari ini. Anda mungkin juga berhubungan dengan seseorang yang komentar negatifnya dapat menimbulkan perasaan putus asa. Ingatlah bahwa ini adalah fase sementara dan Anda akan segera mendapatkan kepercayaan diri Anda kembali. 6. Virgo. Anda bertekad untuk mengambil kesalahan atas kesalahan seorang teman. Tapi pertimbangkan konsekuensinya. Mungkin juga ada keterlibatan hukum yang serius. Beberapa peristiwa yang mengubah hidup mungkin juga terjadi yang akan memberi Anda pengalaman yang tak terlupakan. Penuhi keinginan Anda untuk tampil beda, ubah gaya rambut atau pakaian Anda. 7. Libra. Anda cenderung menghabiskan banyak uang untuk hal-hal seperti perabotan, pakaian, dan kosmetik. Namun, Anda akan dapat menghentikan pengeluaran Anda hanya karena pemborosan. Anda juga cenderung memberikan hadiah mahal kepada seseorang yang Anda cintai dan ini pasti akan dihargai. Namun, Anda perlu mengungkapkan perasaan Anda sehingga gerakan Anda menjadi lebih bermakna. 8. Scorpio. Setiap perasaan diintensifkan hari ini karena penyelarasan bintang-bintang. Anda akan merasakan cinta dan benci lebih dalam dari sebelumnya. Peluang juga akan muncul untuk menunjukkan kepada Anda apa yang membuat Anda tidak dekat dengan teman-teman Anda sekarang. Namun, akan lebih bijaksana untuk menunggu sebelum Anda bertindak berdasarkan perasaan ini dan melihat apakah perasaan itu bertahan sebelum Anda berkomitmen. 9. Sagittarius. Hari ini, Anda akan berada dalam suasana hati yang menyesuaikan. Kesediaan Anda untuk bertemu orang-orang di tengah jalan dan sampai pada kompromi melalui diskusi yang masuk akal akan membuat diri Anda disayangi oleh semua orang.
Anda akan dapat menyelesaikan situasi apapun dengan cepat. Anda juga peduli dengan mempercantik diri Anda dan lingkungan Anda serta memastikan bahwa setiap kesempatan berjalan lancar tanpa hambatan. 10. Capricorn. Hari ini sangat menguntungkan bagi Anda. Anda dapat memulai sesuatu yang baru, menyelesaikan proyek yang menghabiskan banyak waktu Anda, atau mengerjakan tugas yang telah Anda tunda. Kesenangan dan permainan ada di kartu untuk malam itu. Terhubung dengan teman-teman, lama dan baru dan nikmati. Belanja bisa sangat menyenangkan hari ini. 11. Aquarius. Hidup mungkin meninggalkan Anda dengan hanya dua pilihan dan sama menyakitkannya dengan menanggung kehilangan salah satu dari dua pilihan. Mendengarkan hati Anda dapat membantu Anda menemukan jalan keluar di waktu luang Anda, buatlah daftar tujuan tetapi prioritaskan. Ambisi Anda telah meningkat jumlahnya dan keinginan Anda juga dipercepat untuk memenuhinya sesegera mungkin. 12. Pisces. Cukup jauhi orang-orang yang penuh dengan hal-hal negatif. Cobalah untuk berada di rumah bersama keluarga Anda untuk sebagian besar waktu hari ini untuk kedamaian dan untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang tertunda. Hiasi kamar Anda dengan foto-foto untuk menikmati kenangan manis juga. Baiklah, demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang peruntungan zodiak tanggal 15 April tahun 2022. Cancer perlu bersosialisasi, Libra menghabiskan banyak uang. Dan untuk zodiak lainnya yang sering alami hal negatif tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan dupa gaharu. Dupa gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia, dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat dan media mendatangkan aura positif. Dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan dupa Sancita Gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Terima kasih. Baiklah sahabat, itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2021, juga informasi unik menarik tentang peruntungan zodiak tanggal 15 April tahun 2022, Cancer perlu bersosialisasi, Libra menghabiskan banyak uang. Silakan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like dan subscribe, dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.